Anjing kerja hadir dalam banyak bentuk dan ukuran. Oleh karena itu, banyak jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh mereka. Salah satunya adalah menjadi anjing polisi atau militer dengan fungsi tugas seperti search and rescue, penyerangan, pendeteksian bahan peledak dan narkotika atau lain sebagainya. Dan pekerjaan-pekerjaan ini tentu saja tidak untuk semua jenis anjing. Berikut jenis-jenis anjing yang umum digunakan oleh kepolisian maupun militer. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada yang sudah subscribe dan tetap setia menonton video dari channel ini. Silakan subscribe bagi yang belum jika channel ini bermanfaat bagi kita semua. Sudah bukan kejutan jika German Shepherd adalah jenis anjing yang sudah difungsikan sebagai anjing polisi dan militer sejak dulu. Jenis ini memang awalnya difungsikan sebagai anjing penggembala ternak. Mereka adalah tipe anjing yang setia dan mudah dilatih. Belgian Malinois juga merupakan jenis anjing yang sudah banyak digunakan untuk tugas ini. Jenis ini dikenal sangat sempurna untuk melakukan tugas kepolisian atau militer. Seperti halnya German Shepherd, mereka pada awalnya juga difungsikan sebagai anjing penggembala ternak. Namun mereka juga banyak digunakan sebagai anjing militer ketika terjadinya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dan hingga saat ini, jenis ini masih merupakan pasukan elit K9 hampir di seluruh instansi pemerintahan. Labrador adalah jenis anjing yang ramah, namun mereka juga merupakan anjing kepolisian yang sangat handal terutama untuk fungsi penciumannya. Jika dilatih dengan baik dan benar, Labrador bisa menjadi seekor anjing pendeteksi bahan peledak maupun narkotika yang sangat handal. Di samping itu, mereka juga banyak digunakan sebagai anjing search and rescue. Mereka juga termasuk jenis anjing yang setia dan protektif ketika dibutuhkan. Jangan memandang rendah jenis satu ini. Mereka mungkin tidak dilatih untuk fungsi penyerangan, tetapi mereka memiliki kemampuan penciuman yang luar biasa. Si kecil ini adalah anjing yang senang belajar dan sangat bersahabat. Dan mereka banyak difungsikan sebagai anjing pendeteksi di kebanyakan bandara udara dan zona perbatasan. Bloodhound mungkin tidak populer digunakan sebagai anjing kepolisian dan militer di Indonesia, tetapi mereka banyak difungsikan di benua Eropa dan Amerika, khususnya untuk pencarian orang yang hilang. Mereka awalnya difungsikan sebagai anjing berburu, namun karena kemampuan penciumannya yang sangat bagus, lambat laun mereka mulai digunakan untuk membantu para petugas polisi. Dengan kecerdasan dan struktur badan yang besar yang dimilikinya membuat Rottweiler termasuk jenis anjing polisi yang banyak digunakan dalam beberapa dekade. Jenis ini juga banyak digunakan sebagai anjing perang pada zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua sebagai anjing pengirim pesan.
Dutch Shepherd sebenarnya tidak jauh berbeda dengan German Shepherd maupun Belgian Malinois. Dengan struktur badan yang padat dan kompak serta kecerdasan mereka dalam mencerna pelatihan yang diberikan, membuat mereka juga menjadi salah satu anjing polisi yang banyak digunakan terutama di Belanda. Mereka juga sering digunakan sebagai anjing search and rescue. Doberman merupakan anjing polisi atau militer yang cukup digemari pada zamannya. Mungkin saat ini hanya beberapa karakter dan temperamen Doberman yang terpilih yang masih digunakan sebagai anjing polisi. Tetapi walau begitu, mereka termasuk anjing yang banyak digunakan untuk penjagaan dan penyerangan dan banyak terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. German Pointer saat ini masih banyak digunakan oleh pihak kepolisian di seluruh dunia, terutama untuk fungsi tugas search and rescue dan pendeteksian. Bentuk badan mereka yang ideal membuat mereka memiliki kemampuan pergerakan yang cukup cepat, dan kemampuan mereka untuk bekerja terutama menggunakan penciuman mereka membuat jenis ini sangat populer untuk fungsi tugas yang berhubungan dengan hal tersebut. Itulah beberapa jenis anjing yang umum digunakan oleh pihak kepolisian dan militer. Satwa ini merupakan sahabat, rekan kerja, serta keluarga bagi manusia karena mereka memiliki kesetiaan dan kemampuan bekerja yang tinggi. Mereka juga sangat banyak berpartisipasi dan berprestasi dalam membantu tugas-tugas yang diberikan. Salam hormat dan terima kasih atas dedikasi satwa anjing ini.